perkara ini dibawa ke mahkamah kerana kedua-dua belah pihak percaya kepada sistem mahkamah kita, dan saya percaya bahawa pihak yang didakwa misalnya pun menggunakan mahkamah untuk menyelesaikan pelbagai masalah dirinya, termasuk isu fitnah, termasuk isu-isu lain. Dan pada hari ini juga berlaku kes mahkamah yang melibatkan pemimpin parti PAS di Kuala Terengganu, kerana perkara ini juga dibawa oleh anggota parti tersebut tidak berpuas hati terhadap Presiden PAS misalnya, mereka menggunakan mahkamah. Ertinya mereka percaya pada sistem mahkamah kita, dan oleh kerana itu kita patut memberikan ruang sebesar-besarnya mahkamah untuk membuat keputusan. Dalam soal ini, ia adalah kes yang melibatkan dua individu. Saya kira tidak ada kena-mengena dengan kerajaan dalam soal ini. Dan begitu juga dalam kes yang membabitkan Presiden PAS dengan anggota PKR, ianya adalah berkaitan dengan individu yang berkenaan. Ia tidak melibatkan sesiapa yang menggunakan mahkamah untuk kepentingan kerajaan ataupun pihak-pihak yang lain. Tetapi kalau trend yang digunakan untuk menggunakan orang ramai pergi ke depan mahkamah, berarak, berhimpun, berdemonstrasi dan sebagainya dengan tujuan untuk kononnya mempengaruhi keputusan mahkamah, ini adalah sesuatu yang tidak mensabah dan tidak sesuai. Mahkamah menentukan benar salah berdasarkan pada bukti dan pengujahan, bukannya tentang kuasa majoriti, kuasa ramai yang menentukan siapa benar dan siapa yang salah. Dato' Sri Anwar juga menggunakan Raja Ibuti sebagai perisai beliau dalam menegakkan keadilan. Bagaimana Dato' melihat keadilan? Saya fikir bahawa dalam soal ini pelajar mahasiswa sepatutnya lebih rasional kalau banding dengan yang lain. Mereka mesti tahu bahawa benar atau salahnya bukanlah ditentukan oleh majoriti orang menerima atau tidak. Itu salah. Apa pun dari segi agama, dari segi soal apa ni, asas pada keadilan ialah soal pembuktian. Pembuktian itu ialah pembuktian yang tidak ada keraguan dan sebagainya, dan bagaimana kita menginterpretasikan bukti-bukti yang diberikan. Jadi sebab itu kita rasakan bahawa sebagai pelajar universiti, sebagai mahasiswa, warga universiti dan sebagainya, mereka sepatutnya menjadi contoh untuk kalau orang kata, kalau orang tuduh kita, tolong buktikan. Kalau orang tu boleh buktikan, kita ada pihak yang menentukan. Bukannya sistem kita nak buktikan, kita kena pergi dengar suara ramai. Orang ramai kata kalau perkara ni salah, maka kita kata kita ikut orang ramai. Kalau tak ramai majoriti, ini bukannya nak pilih pemimpin, tetapi untuk menentukan benar salah, dia ada proses yang tertentu. Dan saya rasa mahasiswa sepatutnya lebih memahami sistem yang ada, bukan sahaja dalam negara kita tetapi sistem yang guna pakai seluruh dunia.